pada hari Rabu tanggal 7 Desember 2016 itu sekira pukul 05 lewat 5 menit waktu Indonesia bagian Barat terjadi gempa tektonik yang epicentrumnya di lepas pantai Pidijaya. Kejadian gempa ini begitu cepat berlangsung. Di rumah-rumah masyarakat sudah bangun pagi, banyak yang menyelamatkan diri lari keluar rumah, sehingga ini banyak masyarakat yang terselamatkan. Yang di ruko banyak terjadi korban karena masih dalam keadaan tertidur lelap. Kemudian yang di pondok-pondok pesantren juga demikian. Ketika gejala awal gempa itu terjadi, semua santri-santri itu segera mengevakuasi dirinya. Maka dari itu, korban terbanyak adalah di ruku-ruku ini. Terjadi hentakan gempa itu, memang kita semua keluar, termasuk seluruh masyarakat saat itu semua panik. Karena kita belum mendapat informasi yang akurat tentang terjadinya tsunami atau tidak, selain karena masyarakat sudah trauma. Setelah kita mendapatkan informasi dari BMKG lengkap bahwa tidak terjadi potensi tsunami, kita langsung menggerakkan sumber daya yang ada untuk menjelaskan kepada masyarakat. Memang saat itu terjadi simpang siur, artinya masyarakat ini lari kemana-mana sehingga membuat suasana menjadi sedikit lebih kurang kondusif. Saya langsung berangkat ke Pidijaya. Di Pidijaya ini ternyata memang yang lebih parah terjadinya kerusakan yang ada di Pidijaya ini akibat gempa. Di situ rata-rata orang-orang tua yang tidak cekatan karena sudah kondisi fisik tidak cepat menyelamatkan diri keluar dari rumah. Sehingga orang-orang yang sudah usia lanjut ini tertimpa material. Sehingga banyak yang mengalami patah tulang dan luka-luka. Kemudian bekerjasama dengan Badan Penanggulangan Bencana Aceh, Basarnas, TNI Polri tetap, sukarelawan, PMI, rumah sakit, mengidentifikasi dan menginventarisir bangunan-bangunan yang roboh. Saya sangat mengapresiasi kepada Kapolres PD, yaitu AKBP Ali Kadhafi, segera memobilisir alat-alat berat, siapa saja yang mempunyai, untuk segera digerakkan di tempat-tempat reruntuhan yang diduga kuat di situ terdapat banyak jenazah atau masyarakat yang masih bisa ditolong. Kepada saudara-saudara saya, masyarakat di Aceh, musibah itu adalah kehendak Allah. Musibah itu sesungguhnya adalah berkah dan hikmah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, musibah ini kita jadikan momentum untuk introspeksi diri, merenung apa yang sudah kita lakukan ini benar atau kita telah banyak berbuat dosa. Mudah-mudahan Allah selalu memberi petunjuk, hidayah, pertolongan dan meningkatkan keimanan dengan kesabaran kita menerima cobaan musibah gempa bumi Aceh Pidijaya ini.
selaku pengurus Masjid Jami' Kubah Pangwa Kecamatan Tringgading, yang pada saat terjadinya gempa kami masih dalam keadaan siap-siap untuk melaksanakan salat subuh berjamaah bersama santriwan dan santriwati. Pada saat kami setelah berwudu, mengambil wudu dan mau keluar, tiba-tiba hantaman yang begitu dahsyat terasa, terjadinya robohan masjid yang kita cintai ini dengan langsung roboh rata dengan tanah. Dan alhamdulillah dengan izin Allah pada saat itu para jamaah yang ingin melaksanakan salat subuh juga belum sempat memasuki ke dalam masjid, dan mudah-mudahan kita doakan kepada Allah Subhanahu wa taala tidak ada yang menjadi korban yang berada dalam masjid. Kita hanya bersabar ya dalam menghadapi cobaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga ke depan kita akan lebih baik dan selalu mengingat Allah, selalu beribadah kepada Allah. Mau cari baju warna yang tertinggal kan waktu bekas itu. Tapi gimana Pak? Alhamdulillah enggak ada apa-apa. Alhamdulillah kita juga sehat. Trauma, kita ingin trauma orang di Aceh semua sekarang. Trauma pun, tapi karena udah duluan waktu tsunami udah tahap pertama, kayaknya nih udah tahap kedua nih hujan nih agak lumayan keras juga kan. Siapapun manusia yang jelas kita pun harus tabah. Kita berdoa. Semoga yang sudah pergi pun terima sisinya, yang ditinggal pun kita harus harus tabah gitu. Alhamdulillah. Abang pun doain kami agar kami tabah. Ya, adik mana adik sini? Sini, aduh susunya. Belah entah Pak, entah ya. Iya, makanya ini pecah Pak. Kalau mama alhamdulillah enggak ada apa-apa. Seandainya mama tidur kamar sebelah sini Pak, enggak tahu saya mau ngomong.